Pilkada kalawan walatrawa bulan Desember nubakkar datang Dinas Kesehatan Kebuen Bandung maukolaken rapid tour suates kamang rat100 petugas Bawas Lu Kabupaten Bandung prakurakan nyokot sempel di lakonan di Tilupuluh Hiji Kecamatan jeroa Minggu Kahariribu Mengratu 100 orang petugas Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung ngadareg de Gorkoni anu pernahna di Kecamatan Soreang pikeun ngalakonan rapid test swab test anu dikokolakeun ku Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung yang nyaharepan pemilihan kepala daerah kalawan mareng tahun 2020 tanggal 8 Desember petugas Bawaslu seorang-seorang asup kagor Gor bari ngalarapkeun protokol kesehatan tim timiti wajib masker disemprot disinfektan Pariksa suhu awak, tepika tempat diuk Anung diatur jadipatarenggang Sammeh digerosa orangrangsa seorang keelakonan repites. Eta kagiatan teh dilakonan secara mereng di tilu Pulau Kecamatan Sejena Anuaya di Kabupaten Bandung Turtara Rencang Naba Kali Paju Tepika tanggal 2 Desember 2020 anu Bakal datang. Dinapoe Mgaran Dinkas Lewi Thla ngahusus keka petugas Bawaslu Kabupaten Bandung anu jumlana genp 1187 orang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Grace Media, Nanembraken, Upama Katohian, Tina Hasil Rapid Test Petugas bawah atau KPPS, Ayah Anu Nembong Reaktif, pihaknya bakal sagancang na ngarekomendasi PCR atau Swab Test, Piken Lewi Mastiken Akurasi Hasilna. Melaksanakan kegiatan screening bagi petugas um, Bawaslu sebanyak ini dilaksanakan secara serempak di 31 kecamatan kegiatan ini uh, akan terkendalikan juga dengan pemeriksaan uh, KPPS dimulai tanggal 26 sampai tanggal 2 Desember kurang lebih sejumlah 61.866 petugas Berarti itu totalnya ada berapa bu yang dites? Seb ya, total mungkin dengan bawah itu dengan KPU kurang lebih hampir 68 ribu atau mungkin hampir 69 ribu. Meliwatan eta ketap preventif teh dipiharap bisa mengantisipasi atau menutup mata rantai sumberna COVID-19 di Kabupaten Bandung, utamanya piken para petugas Bawaslu lujeng KPPS. Kabupaten Bandung mangrupa salah sahiji tina tujuh kota jeng kabupaten di Jawa Barat anu aub dina pemilihan kepala daerah kalawan mareng tanggal 8 Desember 2020 nubakal datang. Yuana Kurniawan, Bandung TV.